Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH/MHAN MH yang didampingi oleh Direktur Pembinaan Umum melaksanakan kunjungan kehormatan ke Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Safrin Liputo, yang bertempat di kantor Dishub DKI Jakarta, Jalan Jati Baru Raya Nomor 1, Cideng, Jakarta Pusat. Dan Puspomal menyampaikan bahwa tujuan dari kunjungan kehormatan tersebut yaitu untuk menjalin silaturahmi serta lebih mempererat lagi hubungan kerjasama antara Puspomal dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang telah terjalin selama ini. Prajurit Puspomal serta Pom Lantamal 3 Jakarta secara gabungan melaksanakan kegiatan operasi penegakan disiplin dan ketertiban dengan sandi waspada Wira Gurita yang dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Jalan Letjen Suprapto Cempaka Putih dan di Jalan Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat. Tujuan obskaktif tersebut dilaksanakan agar prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut dapat melengkapi diri dengan surat-surat kendaraan bermotor dan identitas diri pada saat berkendara sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Edwin SH/MHAN MH menghadiri kegiatan pembekalan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono kepada perwira siswa Diktupa Angkatan 52 dan Diktupakat Angkatan ke-2 tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan secara virtual dari Gedung Wisma Elang Laut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 48 Menteng, Jakarta Pusat. Kasal berharap agar masing-masing perwira siswa untuk berani dalam mengambil inisiatif, inovatif, dan tampil secara positif serta menjadi teladan, andalan, dan kebanggaan bagi kesatuannya nanti. Ditemui di sela kegiatan, dan Puspomal menyampaikan bahwa status baru sebagai perwira juga berarti mempunyai tanggung jawab yang semakin besar dalam memajukan TNI Angkatan Laut dan semoga para pasis tersebut dapat memberikan karya-karya terbaiknya bagi kejayaan TNI Angkatan Laut, bangsa, dan negara. Polisi Militer Angkatan Laut, Lantamal 6 Makassar, melaksanakan obskaktif dalam rangka menjaga kedisiplinan prajurit di wilayah hukum Lantamal 6 Makassar. Kegiatan obskaktif yang bersandikan waspada Wirahiu tahun anggaran 2022 dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Komplek TNI Angkatan Laut, Dewa Ruci, Jalan Andalas, dan di Jalan Yosudarso, Makassar. Adapun sasaran dari obskaktif tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan identitas prajurit maupun PNS TNI Angkatan Laut, termasuk di dalamnya adalah surat izin meninggalkan kesatrian dan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor meliputi SIM umum maupun SIM dinas TNI Angkatan Laut serta STNK umum maupun dinas. Prajurit Puspomal melaksanakan pembuatan SIM TNI bertempat di Satuan Penegakan Ketertiban Puspomal, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Nomor 9 Jakarta Utara. Mobil SIM TNI keliling Pom Lantamal 3 Jakarta menyambangi Mako Puspomal untuk memfasilitasi kemudahan dalam pengurusan SIM TNI bagi seluruh prajurit dan PNS. Kegiatan pembuatan SIM TNI ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian Puspomal untuk menegakkan disiplin dan tata tertib berlalu lintas dalam menggunakan kendaraan dinas. Prajurit Korps Wanita Angkatan Laut Puspomal mengikuti rapat koordinasi pembinaan prajurit koal secara video conference yang dilaksanakan di ruang rapat Satidik Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rakor tersebut dipimpin oleh Kepala Pusat Psikologi TNI, Laksamana Muda TNI Dr. Wiwin Dwi Handayani, SPSI, MSI, selaku perwira tertua koal dan diikuti oleh jajaran prajurit koal seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesamaan persepsi para prajurit koal dalam melaksanakan tugas di satuan kerja masing-masing dan memunculkan jiwa korsa yang positif untuk kepentingan satuan demi menjaga nama baik Korps Wanita Angkatan Laut. Dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Edwin SH/MHAN MH memberikan pembekalan akhir kepada perwira siswa pendidikan reguler sekolah staf dan komando Angkatan Laut Angkatan ke-60 tahun anggaran 2022 bertempat di Gedung RE Marta Dinata, Seskoal Cipulir, Jakarta Selatan.
atlet menembak Puspomal mengikuti kejuaraan menembak Velox at Exactus Cup 2022 yang diselenggarakan di dua tempat, yaitu di lapangan tembak Jamsuri Wing 1 Kopasgat dan lapangan tembak IPSC Angkasa Shooting Club, Jakarta Timur. Kejuaraan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut ulang tahun Badan Intelijen Negara ke-76 dan ulang tahun Velox at Exactus Shooting Club yang ke-5. Kejuaraan menembak tersebut akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 21 sampai dengan 23 Oktober 2022. Puspomal mengirimkan 5 atlet menembak terbaiknya untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Di samping untuk meraih prestasi, juga untuk menambah jam terbang dan pengalaman bertanding yang dapat mendukung para atlet menembak Puspomal agar lebih baik lagi. Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menghadiri upacara Prasetya Perwira Pendidikan Pembentukan Perwira ke-52 dan Pendidikan Pembentukan Perwira Singkat ke-2 tahun anggaran 2022 bertempat di Lapangan Laut Maluku, Kodik Latal, Surabaya. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dan dihadiri oleh Pejabat Utama Mabesal serta Wagub Jawa Timur Dr. Haji Emil Elestianto Dardak Bebus MSC. Jumlah siswa yang diwisuda adalah 1.069 orang, terdiri dari Diktukpa sebanyak 684 orang. 38 orang diantaranya adalah Korps Polisi Militer serta Diktukpakat sebanyak 385 orang. 26 orang diantaranya adalah Korps Polisi Militer.